Halo, jumpa lagi di Oneon Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan manfaatkan sebuah stop kontak ya ini. Ini yang tadinya tidak ada indikatornya, akan saya kasih indikator. Oke, saya akan buka dulu untuk stop kontaknya ya. Oke, ini saya sudah kasih lubang 2 untuk lampu indikatornya ya. Dan kita siapkan LED 2 buah. Yang kakinya panjang itu positif dan kakinya pendek itu negatif. Oke, kita hubungkan kabel untuk kaki positif dan kaki negatifnya ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita tancapkan ya seperti ini. Oke, kita bakar dulu jarum ya untuk melubangi, dan kita kasih lubang di sebelah sini ya. Dan satunya juga kita kasih lubang. Oke, seperti ini sudah jadi ya untuk lubangnya. Dan kita siapkan 2 buah resistor 220 kilo ohm. 2 buah. Untuk kaki resistornya kita tancapkan di lubang yang tadi ya, di sini. Dan saya tekuk ke dalam. Oke. Seperti ini ya. Oke, untuk resistornya yang satunya juga sama seperti yang tadi ya. Kita masukkan ke dalam lubang dan kita tekuk. Ya, setelah seperti ini, saya akan lem dulu supaya kencang ya, tidak geser-geser ya. Oke, untuk kaki negatif dari lampu LED-nya kita hubungkan di kaki resistor yang satunya ya. Oke, seperti ini.
Lalu saya sudah menyiapkan 2 buah dioda 1N4007. Ini untuk yang ada gelang putihnya atau kaki katoda, kita hubungkan di positif lampu LED ya. Dan yang satunya kita hubungkan juga seperti ini di positif lampu LED. Oke, sudah seperti ini ya. Untuk tahap selanjutnya kita siapkan sebuah kabel, kita hubungkan seperti ini ya. Untuk kaki anodanya kita jadikan satu seperti ini. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Sekarang saya akan lem dulu di sebelah sini ya supaya kencang. Lalu untuk kabel dari dioda kita masukkan di sini ya, di pin stop kontak. Oke, saya sudah menyiapkan kabel steker ya, atau kabel jack. Saya akan coba dulu untuk bautnya. Oke, untuk pemasangan kabelnya, kabel yang satu kita masukkan di sini. Dan yang satunya lagi kita masukkan di sini ya. Oke, teman-teman, ini sudah jadi rangkainya, tinggal kita pasang kembali untuk penguncinya ya. Oke, aduh, ini copot lagi nih. Saya akan kasih lem dulu ya. Oke, ini saya sudah lem. Sekarang saya tutup kembali dan saya baut dulu ya. Oke, teman-teman, stop kontak indikatornya sudah jadi. Dan apabila kita tancapkan sebuah jack ya, lampu akan menyala, dan ketika kita mencabutnya atau tidak ada jack di dalam stop kontak, lampu tidak akan menyala. Oke, ini saya sudah tancapkan jacknya ya.
kita tancapkan dulu untuk ceknya di sini ya. Oke, ketika kita sudah menancapkan, lampu akan menyala. Dan saat kita cabut, lampu akan padam ya. Kita coba sebelahnya. Oke, sama ya. Menyala. Dan saya akan masang satu lagi ya untuk ceknya. Oke, lampu menyala semua. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Nantikan video-video berikutnya.